Angel Di Maria kembali masuk skuad utama untuk pertandingan wajib menang melawan Maccabi Haifa. Pertandingan ini akan berlangsung pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022 pada pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Juventus harus memenangkan pertandingan agar harapan lolos ke babak 16 besar Liga Champions tetap hidup. Namun, si Nyonya Tua belum pernah menang tandang musim ini. Bianconeri kalah melawan PSG dan Benfica, satu-satunya kemenangan mereka adalah melawan Maccabi Haifa minggu lalu di Allianz Stadium. Hanya tiga pemain Juve yang absen, yaitu Paul Pogba, Federico Chiesa dan Mattia De Ciglio. Angel Di Maria akan kembali tampil sebagai motor serangan Juventus. El Video diharapkan akan kembali tampil gemilang seperti minggu lalu, mencetak 3 assist untuk kemenangan Juve atas Maccabi Haifa. Dusan Vlahovic akan menjadi penyerang utama sedangkan Are Milik duduk di bangku cadangan. Berikut perkiraan susunan pemain untuk laga fase grup H antara Maccabi Haifa melawan Juventus.